Ni apa ni? Ha? Ni apa? Ini kentang. Kau nak jaga saya. Kau nak jaga saya. Kau nak jaga saya. Okey, sebelum aku cerita pasal kentang atau kilang kentang, saya Syafiq Ahmad dalam TBH News akan menyampaikan berita-berita yang sensasi berlaku dekat Malaysia yang tengah meletup, tengah sensasi sekarang ni. Dan kalau kau tengok TBH News kali ni dan kau tak puas hati, kau tahu apa kau aku cakap? Minggu ni Malaysia dikejutkan dengan kentang. Ya, ini isu kentang guys. Ada orang komen kilang kentang ditutup. Weh, ini orang panggil gila kentang. Tapi sebelum aku masuk kat berita tu agak sensasi tau, sebab berita tu ada kaitan dengan diri aku. Sebelum aku masuk kat berita tu, saya akan menyampaikan sebagai penyampai berita yang tak bertauliah. Kita sampaikan headline terkini. Headline terkini, ini paling gila, ini paling aku nak brain lama sikit tau. Sebab kadang-kadang otak aku memang dah slow, bila aku dengar lagi jadi lagi slow. Okay, berita hari ni yang tergempar dekat Malaysia. Orang Malaysia kena game dengan ustaz. Dan ustaz tu, dia dipercayai pergi ke Indonesia berjumpa dengan gelandangan. Dan gelandangan tu seorang wanita yang berumur 21 tahun dan mempunyai satu anak. Okay, gelandangan tu pula badannya bertatu dan pakai braces. Ustaz tu buat apa kat Indonesia tu? Dia nak buat apa dengan gelandangan tu? Okey, menurut clue kami dan juga sumber daripada clue kami, dia kata ustaz tu cuba membawa Mondi ke jalan yang benar. Betul lah kan? Dia buat jalan ke benar? Betul kan? Sebab dia kan bertatu, kononnya nak buat jalan ke benar. Jadi apa isu dia? Orang tengah marah sekarang ni. Bukan semua orang eh. Ada sebahagian tengah marah sebab orang kata dia memperkudakan agama. Betul tak betul? Aku tak tahu. Kita tak tahulah apa niat dia. Tapi kita harap yang baik-baik je. Dan siapa-siapa pun, Allah tetap sayang. Okey, berita itu sampai situ saja. Yang korang tahu cuma adalah kes itu yang tengah trending sekarang ni. Again, kalau kau tak puas hati dengan berita aku kali ni. Apa Nurin? Alright, sekarang ni kita ada dekat berita di section Twitter. Okay, hari ni kita dapat satu Twitter yang tengah agak trending juga dekat Malaysia pasal internship. Intern bukan buruh percuma. Okay, ini adalah posting daripada, saya baca dengan Syifah. Starting my internship next semester, so I'll be walking around with this to express my worry. The government increased minimum wage of 1.5k, but this policy didn't include interns. Okay, so dia anggapkan incline to be the same as minimum wage. Okay, so dia kata company boleh mengexploit budak-budak intern sebab tiada protection daripada mana act dekat Malaysia. Itu bahasa Melayu lah, aku cerita balik tak ada gempak mana pun. Okay, agree lah, saya setuju lah intern bukan buruh percuma. Sebab dia maybe not even buruh pun, dan even maybe dia not worker pun. Maybe dia so-called buruh atau worker. Sorry if I'm wrong. Okay, sebab aku tak expert sangat benda ni. Tapi ni just on my two cents. Basically apa kita faham tentang intern ni? Intern ni dia seorang pelajar, okay? Dia seorang pelajar yang nak habiskan program bachelor dia ke apa ke kat universiti atau college ke apa ke, dan dia kena belajar tapi dalam situasi bekerja dekat dunia yang real world industry. So maybe tujuan dia adalah untuk expose that student apabila habis belajar, at least dia tak rasa kekok atau janggal atau awkward bila masuk dekat industri, dunia korporat ke apa-apalah bidang dia. Alright, dia nak dilayan sama macam mana employees dilayan sama. Okay, first of all, bila balik kepada budak tu nak pergi intern kan, pelajar nak pergi intern, dia ada certain skill yang dia masih tak ada. Jadi that's why certain company tak boleh nak bayar pada harga employee kepada pekerja yang dah fresh grad. At least fresh grad ni mungkin dia dah ada sikit-sikit pasal belajar kan, dia dah pernah intern tempat lain dulu. So that's why maybe company tak bayar. Dalam kes dia ni, aku rasa ada company yang pernah buat apa, exploit intern student. Dan aku setujulah sebab memang aku rasa memang ada lah kot. Tapi kalau nak pukul rata semua macam ni, aku rasa macam tak boleh sangat lah. Even aku ambil budak intern kan, aku bayar dalam RM1, tapi banyak lah juga kan. Dalam 4.5 sebulan. Okay, memang sikit guys. Tapi kena ingat, aku dekat Kajang. Kajang murah sikit bang. Lepas tu aku compensate diorang dengan aku bagi dia transportation kereta dan aku bagi dia tempat tinggal. So kalau kau nak intern kat TBH, boleh hantar resume TBH. Kalau lah awak ni yang dah gambar ni nama awak Gashifa, hopefully you find a suitable place. Wish you all the best. Nurse pakai ketat. Headline, cerita rasa individu atau peraturan. Dia kata ahli parlimen mempersoalkan tentang pakai seragam nurse dekat Malaysia ada garis panduan. Mungkin anda masuk hospital lain masa itu. Masa itu mungkin anda sakit.
Lepas tu anda masuk hospital, nurse pula pegang-pegang tangan awak, pegang-pegang sini, pegang-pegang, makin lama makin ke bawah. Sedar-sedar tiba-tiba, okay bang, role play. Ini kentang ke? Soalan atau cemburu? Okay guys, Malaysia digegarkan dengan korang memang jahat lah kat video ni. Aduh. So video ni daripada aku dapat lah orang send-send kat aku kan. Video Aman Azhan dia buat, apa dia buat sekarang ni? Dia nak buat mukbang. So mukbang ni orang terkenal dengan ASMR yang makan ada bunyi kuat-kuat, serak-serak-serak kan. Masalahnya masa dia buat mukbang tu, dia boleh sweet-sweet dan bagi ayat pula. Bila orang cakap kan, adab memakan ni kita kena makan dengan tutup mulut bila mengunyah tu. Jangan bercakap. Tapi apa dia buat? Dia makan dan sambil bercakap. So ini menyebabkan satu Malaysia tiba-tiba tak puas hati dengan dia. Bukan satu Malaysia lah, kebanyakan rakyat satu Malaysia, kebanyakan ke ada rakyat satu Malaysia yang tak puas hati dengan dia. Kita pun tak tahu kenapa. Okay, sebab maybe dia makan bagi dia orang lah, tak berapa nak senonoh lah. Tapi mungkin itu cara dia makan. Cerita dia nak makan tu, itu biar dia lah, kita tak boleh halang kan dia nak makan. Tapi cerita yang best dia, orang DM saya tu, sebab dulu Aman Azhan merupakan antara yang berlakon dalam video Asal Production. Dan kalau kau tengok video Kepeng ni, memang kau memang kau ajar lah Kepeng. Malam aku post video ni and dapat 2 juta view. Kau nak jaga saya. Kenapa semua orang kecam dia? Korang tahu kan, dia anak Sugar. Rumah kebajikan yang bernama Rumah Bahagia. Kau jahat kau Nora. Kau ni aduh, janganlah bully. Kau janganlah buat cyber bully, tak baik lah. Dia bukan aku nak cerita dia terlepas hospital bahagia. Masalahnya footage kat video Kepeng ni kan, dia pakai footage Don Poker tu. Dia jadikan cerita. So aku tahu cerita Kepeng tu mengarut sebenarnya. Dia nak buat for fun ke apa, aku tak tahulah, kawan dia juga kan, kau agaknya. Tapi apapun, saya ada pesanan lah. Yang korang komen-komen dia tu, hentilah komen dia. Jangan sampai saya berbully lah, apalah kalau boleh kan. Nasihat dia elok lah. Kalau tak jalan enggak, kita orang cakap apa, kalau tangan tak jalan, apa tak jalan, hati lah, doa maknanya. Inilah sahaja berita TBH News. Terima kasih atas stay sampai sini. Ada yang tahu yang dah left dari awal. So aku nak ucapkan terima kasih. Aku dah tak ada benda nak cakap. So apa pun, kalau kau tak suka atau ada feedback nak bagi dekat TBH News ni, dan kalau kau tak suka,